Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua peminat, subscriber YouTube channel BC Berasap. Terima kasih kerana masih menonton channel BC Berasap. Sangka korang masih setia lagi nak tonton BC Berasap walaupun dah lama tak ada video. Dah lama tak ada video ni sebab dah lama tak pergi mancing. Nah, itulah dia. Banyak urusan-urusan yang perlu diuruskan dulu sebelum kita boleh pergi memancing. So hari ni ada peluang sekejap je kot. Sebab sekarang pukul 1.31 tengah hari. Hari pun panas. So aku try mancing hari ni peacock dekat Tasik Biru. Tengoklah kalau ada rezeki. Dah lama tak mancing, tak tahu reti mancing ke tak. Tengok air, alamak, kotornya air. Tak tahu pula jadi macam ni. So tak apa, aku try dulu. Kalau ada, adalah video strike. So hari ni macam biasa, untuk Tasik Biru aku masih menggunakan Mama Worm, lure pilihan terbaik. Dan hari ni aku guna Alphas Air, tali mono 10 pound, leader-leader tak ada, semua 10 pound. Try dulu. Bila dah lama tak mancing ni kan, kalau ikutkan memang tengah hari bukan feeding time lah. Ikan tidur tengah hari pun cakap. Pasal tak ada orang mancing tengah hari selain daripada panas. Tapi itulah, kalau rezeki tak ke mana. Tengah hari ni agak slow lah, aktiviti feeding time tu tak meriah macam waktu pagi dan petang. Tengok air kotor sangat ni. Weh, ikan guys. Ikan ni sangkut. Shit. Oh, lupa nak tanya khabar. Apa khabar semua? Sihat ke? Korang masih mancing lagi ke atau dah tukar hobi lain? Sekarang tengah trend road bike. Bagus lah, masing-masing ada minat masing-masing kan. Tapi kepada siapa yang masih meneruskan hobi memancing ni, dekat mana korang mancing sekarang ni? Ada port bike ke? Boleh share lah dekat komen. Nak ajak aku mancing ke? Nak tunjukkan port, spot korang ke kan? Untuk buat konten baru ke? Strike seko guys. Ah, nampak? Ah, yeah. Maksudnya aku masih reti mancing lah. Walaupun dah lama tak mancing kan. Yeah. Itu dia peacock bass Tasik Biru. Dah lama tak pakai ikan ni. Sabar. Peacock bass Tasik Biru. Ada sebenarnya, ada. Dia ada. Okay, so kita lepaskan dia.
Kita bagi dia besar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Aku yang sebelum-sebelum ni, memang inilah cara aku mancing. Teknik yang aku gunakan lah. Carolina rig. Yang sangat efektif, dekat mana-mana pun korang boleh pakai lah. Tapi jaga-jaga lah kalau tempat yang bawah banyak samai. Sebab benda ni main drop. Dia drop kat bawah. Jadi kalau korang target ikan yang dekat permukaan tu, agak susah lah. Okey, kita try lagi. Kita cari yang besar sikit. Oiling tu ada, tapi nu jauh ke tengah. Kalau pakai fast edge, cerita-cerita nak baling ke tengah tu memang sebab tali pun sikit kan, spool cetek. Kita main tepi-tepi je. Siapa kata tepi-tepi tak ada ikan? Okay. Cross spot sikit. Kat sini air cantik sikit. Tadi ada aktiviti kejar-mengejar. Cuma mungkin yang nak ambil tu kecil sangat. Aduh, sangkut lagi. Yeay, dapat udang galah kan? Ni orang panggil udang galah. Ada ni. Api kecil lah, macam aku cakap. Ha. Oi. Alamak. Peacock ni kalau aku mancing, biasa aku akan kas ke tepi, aku tak kas ke depan. Sebab apa? Kebanyakan tempat yang aku pergi, peacock bass ni dia jenis tunggu tepi. Sebab makanan dia, diet dia semua punca dekat tepi. Macam udang, anak ikan, dia takkan duduk kat tengah. Dia akan duduk kat tepi-tepi. Kalau korang nampak tu, tengok ada anak-anak ikan kat tepi-tepi tu. So peacock bass ni dia akan duduk tepi banyak. Dan kebanyakan tempat yang aku mancing, alamak sangkut geng. Sekejap eh. Pas. Okay, kebanyakan tempat yang aku mancing semuanya aku dapat tepi. Kalau kau kas tengah pun, dia akan ambil time kau punya umpan tu dan nak sampai tepi. Tu salah satu info lah. Kepada siapa-siapa yang baru menonton channel BC Berasap, yang baru-baru nak belajar mancing, tapi aku rasa kebanyakannya ramai yang sifu-sifu lah. Ramai dah pandai lah, tapi ini cuma info lah, info yang berguna aku rasa. Macam aku dulu pun tak banyak yang aku tahu pasal mancing. Aku tahu mancing tu mancing. Bila kita baru-baru nak belajar mancing, kita nak beli set, orang akan tanya, target ikan apa? Target ikan apa? Nak mancing apa? Korang nak mancing apa? Soalan tu sangat cepu emas lah. Kalau korang diracun oleh kawan-kawan yang mancing ikan besar-besar, ikan semua letak atas atas peha, kalau dapat, itu memang korang kena beli ikan tu, target untuk ikan tu lah. Tapi bagi aku lah, hobi ni, manusia ni tak pernah puas. Kau beli set ni, kejap lagi kau kena racun, lepas tu kau nak beli set lain pula. Sama je. Tak kira lah apa hobi pun kau ceburi. Pemotoran ke, basikal ke, mancing ke. Kau akan jumpa juga dengan kawan-kawan yang akan racun untuk mancing ikan lebih besar. Sebenarnya benda ni simple je. Bagi aku lah, bila aku dah lama, tak adalah lama mancing. Cuma pengalaman aku lah. Kau pergi mancing tempat yang kau rasa ada ikan. Selain daripada pasar. Pasar dah tentu lah. Kau standby duit, kau beli lah ikan. Yang kau buat joran pula pergi pasar kan. Kau pergi tempat yang kau tahu memang ada ikan. Dan ikan senang makan. Ada orang dia suka mancing toman. Tapi toman ni bukan senang nak pujuk kan. Lepas tu toman ni pun dah hampir pupus lah. Dan toman ni susah nak makan umpan. Nah, itulah. Kalau korang tengok video-video aku pun, aku bukanlah tak ada mancing toman.
Tapi tak pernah dapat yang saiz besar-besar tu. Sebab kau nak pujuk dia susah. Bagi aku, aku pergi tempat yang aku tahu ada ikan. Aku mancing. Janji aku dapat ikan. Tak kira lah aku kecil ke besar ke ikan dia. Janji ikan. Daripada kau beli set mahal-mahal, kau pergi mancing tapi kau tak dapat ikan. Kebanyakan ni orang give up macam tu lah. Lepas tu kau jual set pancing. Tak kena jiwa. Kan? Tu terpulang kepada masing-masing lah. Tapi soalan cepat umas kalau korang baru nak berjinak dalam dunia mancing ni satu. Kau nak mancing ikan apa? Ha, si pernah ada orang tanya kat korang kan. Kau pergi kedai pun kau cakap, saya nak beli pancing lah. Ha, you mau pancing ikan apa? Tu soalan cepat umas. Jadi macam peacock bass ni, sekarang ni orang kata ikan... ikan Amazon lah, ikan apalah, perosak lah. Tapi dia dah semakin banyak lah dekat Malaysia ni. Dan ini je lah target fish yang kita ada sekarang kat Malaysia. Kau nak mancing toman, kau nak pergi mana mancing toman? Belakang mangga ada toman? Kalau ada, okey lah. Kalau tak ada, kau nak kena pergi tempat orang pula. Itu pun kalau orang tu nak bagi kau spot dia. Kan? Bila dia bawa kau, tiba-tiba toman tak ada. Tapi bila kau tak ikut dia, tiba-tiba toman banyak. Tu biasa bro. Tu biasa. Ha. Kau beli set mahal-mahal kan. Kau-kau punya nak mancing toman. Tapi toman tak ada pun tak guna. Jadi bagi aku lah. Bagi aku jangan minta maaf kepada sifu-sifu yang menonton channel BC Berasap. Yang rasa apa aku cakap ni tak relevan lah, apalah. Tapi itulah hakikat dia. Sama macam korang main kereta. Kan? Kau beli sport rim 17 inci. Sekejap lagi kau pergi jumpa kelab-kelab. Alamak, sport rim kau tak ngam lah, geng. Kena tukar lah, geng. Kau masuk main motor. Sama juga. Blok kena tukar lah, geng. 6-3, bau laju. Sama je, bro. Semua sama je. Apa yang kau dah beli tu kau pakai sebenarnya. Bagi aku lah. Tapi kalau korang banyak duit kan, tak tahu nak habiskan kat mana duit tu, korang boleh. Boleh lah. Tak ada masalah pun. Kau beli set toman, kau nak mancingkan peacock pun tak ada masalah. Tak ada siapa marah pun. And, tapi kalau kau rela turun mancing tak dapat ikan, kau cubalah. Macam aku tak boleh. Aku turun at least dapat strike 1-2, syok-syok, okey lah. Jadi berguna dengan apa yang kau beli. Ni kau beli set tapi kau tak pergi mancing. Tapi kau pergi mancing tak dapat ikan, apa guna bro? Tepuk dada tanya selera lah. Bagi yang tangkap ikan, ambil untuk makan, okey lah. Tu rezeki nama dia. Yang bazir-bazir. Macam ada orang tanya aku juga, bro, kau tangkap ikan, kenapa kau lepaskan balik? Sebab aku beli set mancing mahal, bro. Kalau aku asyik ambil je, nanti aku nak mancing ikan apa? Ikan pun dah habis, bro. Orang kata, bro, ikan dalam air mana boleh habis, bro? Ada, bro. Boleh habis. Kalau kau ambil hari-hari, ikan pun tak masuk. Okay, jadi korang kena fikir-fikir kan. Yang baru-baru nak mancing, selamat mencuba. Jangan putus asa. Tak ada orang belajar-belajar terlalu pandai ni. Aku bukan sifu Cuma belajar daripada pengalaman. Dalam dunia mancing ni bagi akulah. Ini bagi aku Korang terpulang lah kat korang kan. Sebab korang tengok channel aku kan. Jadi apa aku nak cakap, suka hati aku lah. Kan? Dunia mancing ni geng, tak ada apa yang betul dan salah kan. Kecuali kau mancing kolam. Mancing kolam sebab kalau tuan kolam tu cakap kau kena pakai udang, tiba-tiba kau buat dedak, memang salah lah. Tapi tak ada istilah salah ke betul. Kau mancing benda dekat bawah tu pun kau tak tahu apa, nak makan ke, tak nak makan ke, kau salah ke, kau betul ke. Yang rasa 100% diri betul pun tak semestinya dapat ikan, selalu.
Kan? Semua bergantung kepada rezeki. Janji kau usaha. Kalau kau baling kat sini 10 kali, tak dapat ikan, kau baling pula sini pula. Kan? Bukan cakap, oh kat sini jadi ikan, kat sini tak ada. Tak ada. Ha. Macam mana kau nak cakap salah ke betul? Kan? Orang cakap tengah hari, ikan tak makan. Tadi aku dapat juga ikan tengah hari. Tu aku cakap, kalau nak kau nak tahu salah ke betul, kau mancing kolam. Ha. Mancing kolam tu ada syarat-syarat dia. Kalau tuan kolam cakap tak boleh pakai mata tiga, ha, kalau kau pakai itu kau salah lah. Kan? Jangan kau cakap kau betul pula. Benda-benda je tu. Tiba-tiba kau mancing toman, orang semua pakai katak, kau dapat pakai popa. Takkan dia nak kata kau salah. Dah toman nak makan kau punya popa. Kan? Tak nak makan katak. Toman ikan ni pun dia macam kita kan. Kalau hari-hari makan ayam pun dia kata boring. Kan? Korang fikir-fikir ke lah. Aku sebab dah lama tak mancing lah. Banyak sangat idea jadi macam ni. Kan? Angin dah kuat ni. Aku nak kas pun. Kita try lagi sikit. Kalau ada, ada. Cuaca pun macam nak hujan. Kalau tak ada, kita cabut lah. Angin pun kuat. Nak kas pun susah. So, sampai di sini dulu lah video untuk hari ni. Terima kasih lah kerana korang masih setia menonton Misi Berasap. Jangan lupa subscribe. Yang baru tengok, share, komen. Korang suka ke tak suka ke apa yang aku cuba sampaikan. And kalau korang nak share spot-spot mancing korang pun okey juga. And ada masa kita mancing lah sekali. Itulah. So kita jumpa lagi insyaAllah video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Ni pun hujan, rasanya macam nak mendung. Salah. Mendung, rasanya macam nak hujan. Betul. Okay. Assalamualaikum.